Lepas tu okay, ni nombor 2. Nombor 2 pergi ke lampu. Okay, yang ni, yang ni, ni sebenarnya lampu. Tadi kita potong kipas rupanya. Nombor 2 untuk lampu. Yang ni sebenarnya lampu. Kita dah salah potong. Yang ni untuk kipas. Ni salah satu tujuannya marking. Kalau kita salah, kita salah potong, kita boleh tukar balik. Tapi kalau kita tak marking, memang duduk sini lah. Sampai masuk api, test lampu, rupanya dah terbalik. Jadi inilah salah satu kenapa kena marking kabel ni. Lampu tepi sekali. Kita okay, siap yang pis merah. Kita pergi yang kuning pula.